Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Pokon. Nah, ini adalah mesin-mesin kami. Ini adalah mesin-mesin yang sudah dipesan. Dipesan dari Tarakan, Tarakan Kalimantan Timur. Dari Tarakan pesan 2 unit. Kemudian ini untuk Toli-Toli Sulawesi Tengah. Nah, ini nanti saya tes juga. Jadi memang masih banyak lagi yang pesan dari Medan, Gresik. Terus ini Tarakan udah 2 unit, terus kemudian Toli-Toli, Grobogan. Nah, ini ada Grobogan. Grobogan Jawa Tengah ya. Ini udah pernah pesan mesin ke saya, udah pernah beli, kemudian sekarang pesan lagi. Karena dia kewalahan untuk pemasarannya, dia luar biasa. Dia kewalahan ininya. Jadi sangat bagus sekali pemasarannya. Kemudian ada Tangerang, Gresik, kemudian Depok, Banjar, kemudian ini Aceh, Subulus Salam dari Aceh juga ada nih. Jadi masih beberapa banyak lagi yang mempesan ke saya. Jadi silakan saja kalau memang Anda minat usaha Pokon, silakan hubungi saya Tony Pokon. Untuk saat ini ya, kita pesan dulu. Jadi nggak bisa karena stok, nggak bisa bikin stok karena memang lagi banyak pesanan. Jadi pesan dulu, nanti saya persiapkan mesinnya, kemudian nanti kalau sudah jadi mesinnya kami hubungi ya. Ya, ini langsung aja untuk Tarakan, ini mau saya tes dulu. Jadi bahan-bahan yang pertama kita untuk masak opron, ini minyak boleh, kemudian margarin juga boleh, kemudian ini ada jagung. Ini jagung, ini 1/4 kilo. Ini adalah gelas ukuran 12 oz. Jadi sekian, jadi nggak begitu penuh. 12 oz ya, ini jagungnya. Kemudian ini ada gula, gula pasir. Kemudian ini ada esem, perisa makanan. Oke. Nah, kita mau tes untuk mesin di Tarakan ini. Jadi pertama pakai minyak. Nah, boleh. Ya, kurang lebih berapa ini? Sepertiganya. 70 cc lah. Kemudian kalau udah minyak, untuk yang kedua kita jagung masukkan. Lalu gula kita takar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 udah cukup lah. 5 sendok. Kalau atau memang nanti kalau memang kurang manis, boleh ditambahkan gula lagi. Nah, ini ada perisa. Perisa boleh pilih, silahkan. Atau stroberi, nanas, juga duren. Nah, silahkan. Ini stroberi. Jadi untuk perisa makanan kita satu tetes saja. Satu tetes sudah. Kemudian bahan-bahan sudah masuk semua, kita tutup. Nah, ini kita turunkan mixernya, kita angkat dikit. Kita angkat dikit supaya ininya masuk. Kita letakkan lagi. Nah, ini, kalau sudah oke semua. Oke. Ya, ini bahan-bahan sudah masuk semua, kita tinggal nyalakan kompor. Ya, untuk pemanas, yang untuk masak kita pakai kompor gas. Nyalakan kompornya dulu. Nah, sudah nyala. Jadi kalau masak popcorn, api harus paling besar. Kemudian kita tinggal pencet, ini ada stop tab. Oke. Ya. Ya, ini karena kita di rumah, kita jadi pakai listrik. Nah, untuk bagi yang keliling, untuk mesin kami ini bisa tenaga gerak mixernya bisa sama aki. Nah, jadi sangat praktis sekali. Oke, kita tunggu kurang lebih 3 menit. Ya, sebentar lagi matang. Jangan lupa ini ya, kita butuh ini ya, kita solid kayu karena ini bisa panas. Ya, sebentar lagi matang. Oke,
matikan kompor, kemudian stop kontaknya, kita matikan lagi. Kita geser dulu ini kompornya, kita angkat. Kemudian kita tumpah aja. Ini hasilnya. Ini tadi segini ya. Ini ukuran gelas 12 oz, nggak penuh. Jadi kurang lebih 1/4 kilo lah. Nah, ini segini. Ini hasilnya luar biasa. Coba dekatkan lagi, dekatkan lagi. Banyak banget ini. Wah. Ini kalau dibungkus kayak kemarin sih juga habis bungkus, kurang lebih bisa jadi 28 gelas atau 30. Nah, sekitar gitu. Hasilnya luar biasa. Ya, ini mesin untuk yang ditarakan ya, untuk yang pesan 2 unit. Jadi silahkan yang mau usaha popron, sudah minat usaha popron, tinggal hubungi saya. Gampang sekali, tinggal hubungi saya, nanti saya persiapkan mesinnya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Salam sukses dari saya, Tony Popron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.